Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hakim Khairuddin Channel. Biasa nih guys, para pagi hari ini kita mengunjungi bengkel Bang Cemon yang letaknya berada di Kelurahan Sumur Batu. Jadi dari Kelurahan Sumur Batu masuk ke arah utara, gitu. Ambil kiri dari Kelurahan Sumur Batu, ambil kiri. Nah, ini sepupu aku ini kalau di starter itu pakai cekok, cekok, cekok gitu. Jadi apanya nih? Nah, kali ini kita mau lagi didandani nama pacaran sama Bang Cemon. Oke, oke, kita di sebelah ini. Oh gitu dalam ya? Ntar dia abang lo kering, kering, kering. Itu pengaruh juga teman? Ya tak apa nanya lepas atau gitu. Kering ininya. Ah, ya. Apa itu? Ya kering ininya, makanya bunyi. Oh ujungnya itu? Kokok-kokoknya. Kok kemarin dibuka di sini ya teman? Di belah sini men. Ini nih. Ya itu, ya, itu semprot. Itu disemprot tuang itu. Ya. Nah. Oh itu. Iyi. Apa namanya itu? Itu namanya bendik. Apa? Oh, bendiknya. Mas tadi sudah dibuka yang namanya bendiknya. Nah ini apa yang namanya nih? Apa aja nih? Namanya apa ini? Dinamo starter Bang Lo. Oh, ini dinamo starternya. Tadi katanya kering yang mana? Yang kering apanya tuh? Oh, itu ya ininya. Yang buat tadi suara starter pecekok-cekok ini nih, kendalanya ada di sini, ada di dinamo starter. Sekarang kita perbaiki dulu nih. Nah, gosok-gosok dulu nih guys. Jadi silakan sahabat-sahabatku yang ada di sekitaran Banter Gebang Bekasi, khususnya yang ada kendala kendaraannya kurang sehat, bawa aja ke bengkel Bang Cemon. Letaknya nggak jauh di Kelurahan Sumur Batu tuh, sebelah utara. Yaitu masuk yang namanya alamatnya Kampung Sawah Rawanona, nah, Ciketing Sumur Batu. Jadi gampang banget nih, dari sana itu tuh kelihatan kan jalannya nih. Nah, masuk sini, cukup. Nah, gatel jalan nih, ini bengkel Bang Cemon ini. Jadi untuk mesin yang macet-macet, silahkan kunjungi bengkel Bang Cemon. Ya, di sini masalah harga bisa damai, bisa ditanyakan dulu, ya, baru didandanin. Nah, ini tuh badan bengkelnya nih, dalamnya. Berarti ada cat body juga man ya? Ya. Ada cat body man. Oh ya cat body. Oh ini. Jadi memang skupinya udah agak tua nih guys. Ini tahun berapa sih man motor saya man? Tahun berapa? 2013-14. Jadi sekitar 9 tahun nih umurnya nih motor saya nih. Dia udah mulain ini nih. Udah mulain faktor U dia nih. Jadi tadi anak aku mau sekolah itu pada starter itu cekokok, cekokok, cekokok gitu. Ya, kemarin juga sudah pernah dikasih semprotan itu. Tapi masih cekokok, cekokok gitu. Jadi pusing bapaknya nih. Nah, jadi minjam dah tadi berangkat sekolah. Dan cekokok, cekokok. Masih terus diproses nih guys. Nah ini udah digosok tadi, udah digemukin teman? Udah. Enggak, gak digemukin teman? Ini dinamo ya namanya ya. Masih diputer-puter guys nih. Nah, dikasih obat nih. Apa nih obatnya nih? Gris guys. Nah, apa namanya itu? Gemuk. Gemuk, ada gris. Supaya oncer. Ya, kita
nyekek guys. Pengen tahu nih di rumah tadi nyekek nyekek. Kata orang katanya makan kodok motor saya. Emangnya orai. Coba, kok diakiin mong? Oh, pakai aki tuh ya? Jadi ngetesnya pakai aki. Gimana coba? Jangan ngetes starter menggunakan aki. Biar keset rumah. Nah, hilang guys. Wah. Banyak guys. Oh, peketek-ketek itu. Nah, guys. Wah. Coba lagi. Lagi. Nah, berarti kalau enggak ada cekek-cekek udah sembuh tuh ya? Iya, sembuh guys. Iya, luar biasa nih Bang Simon. Ternyata menurut kita standar ringan, tapi kalau nggak tahu ilmunya wah susah dah. Tangges nih dipasang. Dinamonya ada di sebelah kanan motor ya. Mungkin. Nah, tadi sebelah sana itu nggak nyambung sih, man. Nah, sebelah kanan tadi dinamo. Itu apa namanya, man? Bendik pengatur setrum dari aki dari dinamo. Main topo we bengkel lo ya kayak mau makan. Nah, jadi tadi suaranya itu cetok gitu guys. Nah, mantap nih guys, ternyata beda orang beda ilmu. Nah, jangan mengganggu, cuman Bang Cemon bengkel yang ada di Sumber Batu. Oh ya, jangan lupa nih keluarga sekitar yang kendaraannya rusak ya, bawa sini aja, murah meriah, cukup bawa KTP dan kartu kakak mau ngambil duit bolog. Oke guys, ternyata menurut saya tuh kendalanya cuma ringan ya, cuma dicolek-colek sama Bang Cemon. Sekarang udah bisa dipakai nih, starternya udah lancar, udah nggak ngos-ngosan lagi. Aku tes ya, tadi parah bener, jadi kayak suara ini embe batuk. Gurih. Suaranya udah ngejreng. Maklumlah 9 tahun. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita tutorial berenang starter sekupi. Ya, ini sudah rapi beberapa menit saja. Sudah bisa jreng, bisa dipakai. Jadi untuk warga sekitar Sumber Batu dan sekitarnya, Pantai Gebang, kalau ada motornya perlu diservis, bawa aja bengkel Bang Cemon. Yaitu adanya di Kampung Keting, Kelurahan Sumber Batu, tanya Rawa Nona ambil kiri.